الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. Dan ingatlah ketika mana kami telah uji Nabi Ibrahim AS dengan ujian dunia dan juga ujian akhirat. Dua-dua ujian yang diuji pada Nabi Ibrahim ni berjaya untuk dia lalui. Fa'atammahun. Lalu Nabi Ibrahim ni disebut oleh Allah. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan jadikan kamu, wahai Ibrahim, pemimpin kepada manusia seluruhnya atas dunia ini. Lalu Nabi Ibrahim AS jawab, qala wa min zurriyati. Ya Allah, jangan jadikan aku saja pemimpin, ya Allah, tapi jadikanlah semua di kalangan zuriat-zuriat aku. Lalu Allah jawab, qala la yanalu ahdiz zalimin. Aku akan terima doa kamu tersebut, cuma hak tak diterima saja untuk layak jadi pemimpin ini bagi siapa yang melakukan kezaliman. Surah Al-Baqarah ayat 124. Yang dikasihi Tok Imam, pengerusi dan ahli atas kuasa masjid, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, para hadirin yang dihormati sekalian, tamunya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah di atas panjangnya umur kita ni. Sampailah kita masuk dalam bulan 11 kalendar Islam, dan sekejap lagi kita akan masuk pada bulan 12 dalam kalendar Islam. Sampailah kita mula masuk balik tahun baru kalaulah Allah panjangkan umur kita. Alhamdulillah, syukurnya pada Allah, kita telah berjaya melalui dua bulan yang di mana Allah telah jadikan untuk kita ni ambil intibar yang panjang kepada, daripada peristiwa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan dan bulan Syawal. Dua bulan ni kita telah lepas dah bau-bau ninya, alhamdulillah. Dan kita telah berjaya melalui tarbiyah Allah dalam bulan Ramadan, dan kita beraya dalam bulan Syawal. Manakala start daripada sekarang ni, kita mula masuk bulan Zulkaedah dan bulan Zulhijjah. Allah masukkan balik kita dalam satu suasana ataupun satu musim tarbiyah. Allah nak jadikan kepada kita daripada empat orang manusia yang besar dalam hidup kita ini untuk dijadikan panduan untuk kita lalui dalam bulan Zulkaedah dan bulan Zulhijjah. Empat orang ni kalau kita sebut, rahaniskan seorang saja yang kita sebut dalam maya kita. Dalam maya kita ni kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita telah lalui dalam bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kemudian seorang lagi kita sebut dalam bulan Zulkaedah dan bulan Zulhijjah ni, Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni
Dua orang ni kita sebut tiap-tiap kali mana kita mayat, kita tak bererti daripada kita sebut kalimah, kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalimah ni kita tak bererti lagi. Siapa ke kita mayat murid matan hadi, kita pun sebut lagi nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulama-ulama dia ajar pada kita, bulan Ramadan, bulan kita, Allah tarbiyah kita dengan lagu mana kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bulan Syawal. Siapa Allah buat dalam bulan Ramadan, Allah buat satu peristiwa dipanggil Perang Badar dalam bulan Ramadan. Kemudian dalam bulan Syawal, Allah buat satu peristiwa yang disebut dengan Perang Uhud pada 7 Syawal. Waktu mana orang kita duk sibuk raya tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibuk perang. Waktu mana dalam bulan Syawal. Manakala bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah ni, Allah suruh kita ingat pada seorang yang figur ataupun tokoh yang utama dalam hidup kita ni juga, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ni, ada 3 orang lagi yang patut dijadikan ikutan pada diri kita ni. Itu Nabi Ismail alaihissalam, yang kita akan terlibat dalam peristiwa yang kita nak lalui ini. Ataupun yang ketiganya Hajar alaihissalam, yang disebut dalam Al-Quran Karim. Dan yang keempatnya alim ulama sebut Sarah, Siti Sarah alaihissalam. 4 orang ni di antara orang yang patut menjadi satu pelajaran dalam hidup kita untuk kita nak lalui 2 bulan yang kita lalui ini sendiri. Perhatikan, kalau kita tanya apa ya Nabi Ibrahim AS ni penting sangat. Siapa mereka Allah buat nak ingat Ibrahim AS ni, Allah jadikan ibadah haji yang terlibat dengan rukun Islam dalam hidup kita. Amba nak sebut tentang perkara ni lah pada malam ni. Nak suruh kita faham yang kita nak sambut raya Aidil Adha ni pula. Siapa mereka Allah suruh kita buat ibadah korban dalam peristiwa yang kita nak lalui akan datang nanti. Sapa Rasulullah pesan banyak kali pada kita dah, supaya kita faham tentang mengenai ibadah korban pada diri kita ni. Kalau kita tak buat haji pun, ibadah korban ni biar kita terlibat juga pada diri kita ni. Dengan cara suruh kita belajar daripada Nabi Ibrahim AS ini. Nabi Ibrahim AS ni siapa? Siapa perikat kita kena sebut dalam maya kita? Tak sah maya kita kalau kita maya tak sebut nama Nabi Ibrahim AS. Sebab dia diantar rukun kepada rukun waktu mana kita solat. Waktu mana kita solat tahiyat tu, kita kena sebut juga nama Nabi Ibrahim, nama Nabi Muhammad dan nama Nabi Ibrahim AS. Kalau kita tanya balik, kita boleh jawapan daripada ayat yang berbaca awal-awal tadi. Allah dia nak ajar satu perkara yang besar dalam hidup kita ni. Bila kita ni sebut kita beriman kepada Allah, bila kita sebut kita beriman kepada Allah, kita memilih Islam satu cara hidup kita ni, kita akan lalui sebagaimana yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena lalui sebagaimana yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Dua orang ni di antara contoh yang mesti kita ikuti dalam hidup kita. Walaupun kita ni tak kenal dia, walaupun kita ni tak pernah hidup sekali dengan dia, tapi jarak kita dengan dia ni ratusan tahun, ribuan tahun jarak kita dengan dia, tapi nama dia tu masih lagi kita kena sebut sampai ke saat ini. Kerana kita tak boleh putus dengan dua orang ni. Siapa di akhirat nanti pun, kita akan cari dua orang ni juga. Siapa di pada mahsyar nanti pun, di antara orang yang paling utama dalam hidup kita untuk kita berebut bersama dengan mereka tersebut. Walaupun sekalipun, Allah dicerita dalam ayat yang 124. Para hanis sekali balik malam ni, buka baliklah Quran. Tengok balik Quran kita ni, baca dari surah Al-Baqarah. Ayat 124 tu Allah cerita, wa idzi btala Ibrahim. Sesungguhnya kami telah uji Ibrahim AS. Allah awal-awal lagi, Allah cerita tentang mengenai ujian. Bila kita sebut kita beriman pada Allah, kita kena lalui ujian. Ujian, ambo akan sebutlah sikit lagi.
ujian ni, jangan kita ingat ujian ni di sudut depan je, tak. Tapi waktu mana kita taat ni pun, kita menuju ujian. Waktu mana kita taat ni pun, ramai orang kita tak faham. Lagi mana kita nak melalui ujian waktu mana kita taat? Ujian waktu mana musuh-musuh mari depan, boleh jadi kita boleh faham waktu. Boleh jadi kita boleh faham kalau kita sakit, kita boleh faham tu ujian. Kita boleh faham kalau sekiranya orang awak kain nak kau kita, kita boleh faham tu boleh jadi ujian. Tapi jaga di kalangan kita ni nak faham, di mana kita dalam taat, tiba-tiba kita kena uji. Dalam kita taat, dalam kita beriman pada Allah, tiba-tiba kita kena uji. Hak ni jaga di kalangan kita boleh faham konsep ya Allah nak jadikan dalam hidup ini sendiri. Contoh manusia dia taat, tapi dia diuji oleh Allah. Siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, semenjak daripada kecil lagi diuji. Uji ya, kalau kita baca apa perintah Allah sebut, fa'atim mahud. Waktu mana aku uji Ibrahim ni, berjaya berlaku. Dia melalui ujian-ujian tu. Ujian waktu kecil, para hanya sekali tahu, dia berhadapan dengan ayah dia Azar. Dia buat berhala ujian dalam hidup Nabi Ibrahim AS. Ayah dia ni, dia buat berhala, kemudian suruh Nabi Ibrahim AS jual berhala ni sendiri. Kita tahulah, semua cerita masyhur yang kita kena cerita ke anak-anak kita. Sebut pada keluarga kita, tengok Nabi Ibrahim diuji uji ayah. Dalam hidup ni, ramai juga di kalangan kita ni kena dengan uji ayah. Uji ayah ni, ramai mana di kalangan kita tak boleh nak lalui uji ayah ni sendiri. Ayah, kadang-kadang kita ni taat, tapi ayah kita tak taat. Ni pun ujian dalam hidup kita. Kadang-kadang kita taat, tapi tok tua kita tak taat. Kadang-kadang kita taat, tapi mak dara kita, pak dara kita tak taat. Ujian dalam hidup. Dalam hidup ni, tika mana nak taat, tiba-tiba bertembung di antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan pada makhluk. Tika ni, kita teragak-agak nak taat pada satu, nak taat pada Allah, nak taat pada makhluk. Jadi, Allah ni, Allah dan juga mak ayah dalam kehidupan ini sendiri. Nabi Ibrahim AS, ayah dia suruh jual berhala. Ujian waktu mana kecil lagi. Akhirnya dia ambil juga berhala. Kita baca dalam sejarah, Nabi Ibrahim ambil berhala ni. Namun minta supaya Allah pakat ngajar ke anak masing-masing. Sebut pada keluarga masing-masing bagaimana Nabi Ibrahim AS melalui ujian. Ambil berhala, keliling kampung, bawa berhala. Kemudian dia sebut pada orang kampung, wahai orang kampung, marilah beli berhala yang bodoh ni. Kalau bodoh belakang, kata Nabi Ibrahim. Wahai orang kampung, mari beli berhala pekok ni. Kalau mu pakat pekok belakang, Nabi Ibrahim sebut. Eh orang kampung, marilah beli berhala hak buta ni. Kalau mu buta mata, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, dia jajah berhala ni. Duk keliling kampung, royak ke orang kampung. Wahai orang kampung, mari beli berhala ni. Mari beli, kata Nabi Ibrahim AS. Susu tak ada seorang pun nak beli berhala ni. Ya, dan ngajar ke orang kampung gitu. Nak beli berhala yang bodoh, kalau mu bodoh. Mari beli berhala pekok, kalau mu pekok. Kalau mu buta kat, belilah berhala buta ni. Nabi Ibrahim sebut gitu. Bawa siapa, balik-balik siapa rumah. Bila siapa rumah, ayah dia tanya, berapa laku Ibrahim? Ayahnya buat berhala. Nak suruh anak pergi jual. Anak pula pergi jual, royak ke orang kampung. Beli berhala ni, berhala buta ni. Mari beli berhala bodoh ni. Mari beli berhala tak boleh buat gal satu ni. Royak ke orang kampung. Mari beli, kata Nabi Ibrahim AS. Ayah dia tanya, berapa hak laku Ibrahim? Nabi Ibrahim AS jawab, tak ada sah pun laku. Tak ada sah pun laku ayah. Nabi Ibrahim jawab, tak ada sah pun laku papa. Kena cerita. Nak royaknya, tak ada hak laku. Bila sebut tak ada hak laku tu, ayah dia tanya, apa dia tak laku? Nabi Ibrahim jawab, dia kata, orang kampung kita ni semua cerdik-cerdik belakang. Tak ada seorang pun hak bodoh nak mari beli berhala hak bodoh ni. Ayah dia tanya balik, kamu jual gitu ke Ibrahim? Kamu rakyat gitu ke orang kampung? Nabi Ibrahim kata, dah kalau tak rakyat gitu nak rakyat lagu mana? Rakyat tu hak betul lah tu. Rakyat hak betul ke orang kampung? Ayah dia kata, kalau gini kat Ibrahim, siapa bila-bila tak laku. Nego gini kat, tak ada orang nak beli
Berhala hak bodoh gini. Ada orang gini Ibrahim, mung tak usah lah. Mung tak usah jual lah, senang cerita. Bang mung jual juga, memang tak laku siapa bila-bila. Tapi Nabi Ibrahim AS ni, Allah jadikan dia ni cerdik. Berhadapan dengan masyarakat yang menyembah berhala. Ramai kita ni, sembah berhala pun ada. Sembah kok selain daripada Allah pun ada, teruk lagi daripada Nabi Ibrahim AS. Tapi ramai tu kan, semua duk sujud kepada Namrud. Semua duk rasa Namrud ni Tuhan. Rasa hebat dan sebagainya. Lepas pada berhadapan dengan ayah, ujian dengan siapa dia? Ujian dengan pemerintah. Ujian dengan pemerintah. Ujian besar. Namrud yang mengaku jadi Tuhan. Apa-apa ikat Nabi Ibrahim nak ajarlah ke mana Namrud ni. Apa-apa ikat kita baca. Akhirnya dia pecahkan berhala-berhala besar. Berhala-berhala kecil. Dalam biara tu. Nabi Ibrahim buat berani. Tunjuk ya dia ni. Diuji. Dia sebut matahari. Matahari ni hebat. Tapi matahari ni bukan Tuhan aku. Kan dalam Quran Allah kita banyak. Cerita tentang Nabi Ibrahim duk kecek dengan orang kafir. Duk royak ke masyarakat. Tapi masyarakat akhirnya kata, Namrud tu, kau besar lagi. Dia ni, di antara yang menyebabkan kita ni jadi punah kan. Nabi Ibrahim AS diuji dengan ujian Namrud. Farhanin sekarang boleh baca dalam sejarah ni. Siapa mereka? Nabi Ibrahim dia pecah. Berhala-berhala jadi sembuh oleh manusia ni. Semua dia pecah oleh Nabi Ibrahim dengan tangan dia. Dan dia ambil kapok tu, dia letak di berhala yang paling besar. Bila dia letak di berhala yang paling besar ni, apabila Namrud turun tengok-tengok, berhala hancur lebur belakang ni, Namrud tanya, siapa je buat pecah habis ni? Hanya sedik-sedik orang sebut lalu. Tak ada orang lain dah. Ni mesti budak Ibrahim. Budak ni yang jenis mempertikaikan kepercayaan kita. Ni ambo nak sebut ujian Nabi Ibrahim AS. Kena ingat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kecil lagi kena ingat dia. Tak ada pada Namrud. Namrud tanya Nabi Ibrahim. Siapa yang pecah berhala ni? Nabi Ibrahim kata tak tahu. Tak tahu. Maksud orang kata membelakang. Tak. Nabi Ibrahim jawab. Tak. Dia kata kalau nak tahu. Aku tanya berhala yang besar tu. Kapok duduk dengan dia. Kapok duduk dengan dia. Aku tanya. Tanya berhala besar tu lah. Mesti dia tahu. Muka kapok duduk dengan dia. Dia kok dia pecah kecil-kecil ni. Cara Nabi Ibrahim AS berhujah. Nak suruh fikir. Gak Namrud jawab balik. Dia kata. Dia kata. Lagu mana aku nak tanya. Berhala hak ni. Dia tak boleh kecek. Dia tak boleh sebut. Dia tak boleh gapo. Tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat gapo. Berhala ni. Nabi Ibrahim tanya. Bahayam bodoh pergi sembuh dia tu apa? Cara Nabi Ibrahim menggunakan cara logik akal. Nak suruh manusia ni mikir. Ada Tuhan, ada Allah atas muka bumi ni. Dan ni kerja siapa ni? Kerja kita semua. Bukan kerja Nabi je. Tak. Apalah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerja kita support dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Tak boleh bererti lagi. Kena ada sebut bahawa di kalangan kita. Tak boleh kita peluk tubuh badan. Kita kata, tu kerja ustaz-ustaz tu, kena mengajak. Tak boleh. Di akhirat asal-asal kita nak jawab lagu mana? Hak mana-mana, hak masuk Islam lagi duk sembuh berhala. Misal contohnya. Hak mana-mana, hak jadi yang disebut dengan sembuh selain daripada Allah. Atas muka bumi ni. Allah tanya kita, mempunyai dakwah tak? Mempunyai tak siapa ke agama Allah ni? Kepada orang-orang yang jauh daripada dia mari daripada negara mu, dia duduk kapur mu, mempunyai tak royak ke demon-demon ni? Bahawa salah sembuh ni. Tak betul sembuh yang ni. Yang patut disembuh ialah Allah. Bukan sembuh yang disebut dengan selain daripada Allah SWT. Ambo nak sebut ni tanggungjawab. Yang malam ni, ambo sebut ni, salah satu di antara satu cara nak suruh lepas tanggungjawab. Di akar Allah SWT sesu. Bagaimana yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS. Walaupun ambo sebut depan orang Islam. Tapi ambo agak supaya semua di kalangan kita. Duk nyembuh selain daripada Allah. Duk jadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan. Dalam hidup demo ni, royak lalu. Tak betul. Sembah kita. Kalau kita sembuh juga nasionalis, kita sembuh juga sekularis, kita sembuh juga komunis,
izm-izm hak dibuat selain daripada Islam ni, semua ni akan menyebabkan kita terlepas waktu mana kita masuk dalam kubur sesa. Ni kita kena faham ni. Wa may yabtayru al-islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat sesa semua nyesal dengan sembahan selain daripada kita cari Islam sebagai satu cara hidup kita. Ni ya jelas Allah jadi ke ujian. Tak berhenti dengan ujian tu. Kena bakar. Kena bakar Nabi Ibrahim. Kena ingat Nabi Ibrahim AS. Bukan hanya di penjara. Tapi kalau kita baca dari sejarah Nabi Ibrahim ni, kena bakar. Pahala ni, kalau para hanska pergi ke Turki, pergi ke Sani Urfa, ada lagi tiar tu. Tiar cacar tiar. Ya dua tiar tu, dia panggil tempat nak bakar Nabi Ibrahim AS. Letak tu nak lastik Nabi Ibrahim. Ada lagi lah ni. Boleh kita tengok pun. Kalau ada rezeki, ya, pergi lah. Naik kapal terbang matang. Lebih kurang 8 jam, 9 jam. Siapa di Sani Urfa? Di Turki. Siapa di Sani Urfa tu? Boleh tengok. Tiar tu, tiar Nabi Ibrahim AS dibakar. Nak dibakar oleh yang disebut dengan Namrud ini sendiri. Bangunkan kayu ni. Kayu ni setinggi 7 tingkat bangunan. Bukannya satu tikat, bukan dua tikat. Katanya kayu tu, nyosusung tu, nak bakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang je. Tapi nak sebutnya, becinya, gerainya ke Nabi Ibrahim AS tu, tinggi tak tinggi kayu tu, nyosusung. Apa tinggi tu nak bakar, biar leik. Senang cerita. Biar tak ada kesan, kalau bolehnya, bakar Nabi Ibrahim. Nak bakar tu pula guna lastik. Bukannya capuk dengan tangan kita, tak. Nak guna plastik nak bakar Nabi Ibrahim ni. Jauh tu guna tiar pula, tiar batu. Tinggi lah tiar ni. Letak pula dengan getah tu, nak tarik. Nak lepas Nabi Ibrahim AS ke dalam api tersebut. Allah tunjukkan kuasa Allah. Allah tukar. Dia di sudut tabiatnya api boleh membakar. Tapi Allah tukar tabiat api jadi sejuk. Ya, kita tak boleh nak mikir dalam kepala kita. Siapa Allah arahkan? Allah sebut dalam Quran, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, ni cara Allah nak ajar. Biarmu yakin dengan kuasaku. Allah ajar, ya nar, hei api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Mun jadi sejuk, mun jadi selamat ke atas Nabi Ibrahim AS. Allah jadikan ujian Nabi Ibrahim. Nyabakar sungguh. Nyalepar sungguh Nabi Ibrahim ni. Api yang dibakar tersebut, siapa duduk dalam api tu, Nabi Ibrahim senyap dalam api. Nyabakar. Siapa habis api tu, Nabi Ibrahim tubik. Bila Nabi Ibrahim tubik tu, sakit hati Allah saja yang tahu. Namrud ni sendiri. Allah buat. Tapi Allah sudahkan. Lagu mana jahatnya, zalimnya, manusia yang kejar ni. Siapa mereka Allah mampu Namrud ni? Dengan nyamuk lah. Nyamuk tu masuk dalam hidup Namrud. Mutar 7 hari duduk dalam kepala ni. 7 hari ada sebut 3 hari, ada sebut 7 hari. Duduk dalam kepala ni. Tak mampu nyamuk ni. Duduk bunyi nging-nging-nging-nging duduk dalam kepala ni. Allah buat. Mampu Namrud tersebut. Itu hamba guna kalimah hamba tu mampus tu. Nak suruh biar napuk sungguh sikit kita nak kan. Nak gambar ke tentang ni kemuncak manusia yang buat zalim kepada siapa-siapa yang menyebarkan agama Allah SWT. Siapa-siapa yang buat kainat ke agama Allah, dia halal kerja-kerja yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, mutunggu doa. Orang yang mutahar tu, mutunggu doa dia. Doa dia tu tak lama. Allah jadikan setiap doa yang kena zalim ni, Allah mustajab. Tak ada. Tambah-tambah, mun zalim pada siapa dia? Mun zalim pada orang lain pula. Muntahar pula. Misal contohnya, kerja-kerja agama. Kita ni kena beringat molek lah. Jangan jadi Namrud kedua dia panggil. Jangan kita ni, ia menahan orang yang nyebar ke Islam, bawa kerja-kerja Nabi, tiba-tiba kita yang tahan. Bila kita tahan tu kan, tunggulah kita. Tunggu, tak lama. Dia akan jadi. Susu, Allah kata, وَلَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ. Orang yang buat zalim ni,
Aku tak akan jadikan dia pemimpin. Siapa bila-bila. Ini beringat. Siapa-siapa yang buat khianat kepada para pendakwah. Siapa-siapa yang buat khianat kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Ataupun mana-mana orang yang bawa agama Allah SWT ni sendiri. Ini, walaupun kita tengok di bumi Palestin lah ni kan. Mati dalam sapa 35,000 gugur syahid. Musuh tu mati dalam lebih kurang 4,000 lebih. Ya. Tapi kita kata, Allah, kita mati ramai. Tak, kita sebut. Mati kita dengan mapuh demo, beza. Kita sebut. Beza. Mati kita, semua masuk syurga. Mapuh demo, semua masuk neraka. Itu senang, dia kira kita. Gak demo hidup atas dunia ni pun, boleh bertahan berapa lama. Boleh bertahan berapa lama sangat. Susuk lama-lama mapuh juga, popokmu. Ini gambaran yang diajar dalam Islam. Nabi Ibrahim AS ni diuji oleh Allah dengan ujian ni. Siapa bila keluar tu, kena perambak daripada bumi Palestin ni. Bumi dalam keadaan, diperambak daripada berada di bumi Syam. Yang waktu mana di Turki tu, kemudian diperambak ke bumi Palestin. Nabi Ibrahim AS bawa anak, bawa isteri. Diuji oleh Allah dengan ujian. Allah panggil ke umur dia. Tapi Nabi Ibrahim AS tak dapat zuriat. Nikah tak dapat anak. Nikah tak dapat anak ni ujian. Siapa perikat? Dia baca doa Nabi Zakaria AS baca doa. Nabi-Nabi. Bila nikah tak dapat anak. Baca doa. Allah ujian sungguh. Siapa yang nikah tak dapat zuriat. Di antara ujian dalam hidup dia. Siapa perikat baca doa, minta, ya Allah, tolonglah wizuriat, minta doa. Nabi Ibrahim AS ni, Allah panggil kaum dia. Nikah tak dapat zuriat. Dalam keadaan tak dapat zuriat, kemudian dalam keadaan gitu Allah jadikan ujian kepada isteri dia pula, Siti Sarah. Ujian Gabriel, nak madu, poligami dia panggil. Ni orang perempuan kena belajar sangat. Malam ni, marahlah sikit dia panggil. Nak sebut, kalulah tidak kerana nikah dua, tak ada kita atas muka bumi ni. Kalulah tidak nikah dua Nabi Ibrahim AS, tak ada kita atas muka bumi ni. Kita ni ada ni kerana nikah dua Nabi Ibrahim AS. Jangan nak marah kan? Orang kita ni cepat benar nak marah. Kalau bunyi nak, tok lelaki nak nikah seorang lagi tu kan, bunyi, tak cukup lagi katanya. Tak cukup lagi. Padahal kita sebut, hamba belajar daripada Nabi Ibrahim, senang cerita. Orang jatuh ni beringat ni suka ni mana ni. Ada hujah lah ni. Nak sebutnya. Nabi Ibrahim AS. Kerana tak dapat zuriat. Tak dapat zuriat. Allah jadikan ujian dalam hidup dia tak dapat zuriat ni. Suruh nikah seorang lagi Hajar AS. Bila nikah dengan Hajar. Barulah dapat zuriat Siti Sarah. Tengok cara Allah nak buat. Dalam hidup ni. Siti Sarah tu. Ketika duduk dengan Nabi Ibrahim, tak boleh zuriat lagi. Tak boleh lagi zuriat. Susuk, bila tak boleh zuriat ni, lalu Allah hadirkan Siti Hajar AS. Siti Hajar AS ni, nikah dengan Nabi Ibrahim AS. Jadi, waktu tu Siti Sarah di antara isteri, walaupun dia comel, sepupu Nabi Ibrahim AS. Asalnya, dia ni comel. Orang yang cukup sempurna. Mak kita ni, Siti Sarah ni. Kemudian dalam keadaan sempurna tu, bila nikah saja, Allah jadikan dapat zuriat. Zuriat dua-dua. Siti Hajar dulu mengandung Nabi Ismail AS. Kemudian duduk tak lama, Siti Sarah AS mengandung pula Nabi Ishaq AS. Nabi Ishaq AS. Ni ulama-ulama kata, kalaulah tidak kerana nikah dua Nabi Ibrahim AS, kita ni tak ada atas muka bumi. Kerana saluran daripada mana? Hak Ishaq ni, Nabi Ishaq ni kekal menjadi keturunan Yahudi. Siapa dia ni? Hak Yahudi-Yahudi ni, ada ni keturunan daripada Nabi Ishaq AS. Manakala Nabi Ismail ni, tubik kita. Tubik Nabi Muhammad SAW. Tubik keturunan-keturunan. Daripada sinilah keluarnya yang disebut dengan keturunan Nabi Ismail AS. Dan kita ni ada kerana adanya Nabi Muhammad SAW. Kalaulah tidak ada Nabi Muhammad, dengan kita pun tak ada atas muka bumi. Malam ni sedap ni jadi hujah ni malam ni. Pakat nak nikah dua belakang ni tak kena gaya.
Cuma hamba nak sebutnya, bila Allah jadikan nak Nabi Ibrahim AS ni dapat zuriat. Tika mana dapat zuriat ni? Umur tua dah. Tua sangat dah. Tua tu, siapa perikat Nabi Ibrahim? Bila Jibril AS mari royak ke Nabi Ibrahim, mu dapat anak, mu dah kedapat anak. Kejut Nabi Ibrahim. Dapat anak. Aku ni mandu. Isteri aku tu mandu. Dua-dua ni tak boleh anak ni. Tapi lagu mana tanda yang menyebabkan aku ni boleh anak? Tanda mu tak boleh kecek dengan orang selama 3 hari 3 malam illa ramza. Allah sebut. Tanda mu nak dapat anak sungguh melalui apa dia? Melalui isteri kamu ni mu tak boleh kecek dengan orang ramai. Tak tubik sorangmu. Tak kecek sorangmu illa ramza, kecuali menggunakan bahasa isyarat saja. Menggunakan bahasa isyarat saja. Yang menyebabkan tanda di waktu ini mu nak dapat zuriat daripada kami. Dapat zuriat Nabi Ismail AS. Bila dapat nak zuriat Nabi Ismail, Allah jadikan zuriat melalui Siti Sarah pula Nabi Ishaq AS. Dua-dua dapat zuriat. Anak tu baru dalam keadaan sebesar tu, Allah jadikan ujian pula. Ujian ke apa dia? Ujian ya, kita kalau kena kita tak buat ujian ni. Kita tak akan buat. Ujian kamu dia. Ajak Hajar AS bawa anak kecil itu pergi tengah-tengah padat pasir. Pergi tengah padat pasir. Nak pergi mana? Tak tahu. Tak tahu nak pergi mana lagi. Tapi jalanlah dulu. Jalan dulu. Jalan nak pergi gerak sapa, gerak daripada bumi Palestin. Gerak bawa anak kecil. Kenda anak kecil. Gigi sapa-sapa. Biwadin ghairi zi zar'in. Di lembah. Ia tak ada tanaman-tanaman. Tak ada air, tak ada gapo. Sapa-sapa di lembah tersebut, bila duduk sapa situ, Nabi Ibrahim AS sebut lalu pada Hajar. Aku diarahkan oleh Allah supaya tinggalmu duduk sini dengan anakmu. Dengan anak kecil ni, Ismail AS. Suruh tinggal. Allah arahkan Hajar AS ni lembek-lembek atau bek. Nak sebutnya tak boleh nak kata apa. Tanya, bapa kena tinggal. Bapa kena tinggal. Nak tanya, bapa yang kena tinggal ni. Nabi Ibrahim AS kata, Allah. Allah arahkan. Allah arahkan supaya tinggal. Kemudian, gerak Nabi Ibrahim gerak tu, tukar di kaki, tok lelaki ni. Bapa yang nak kena tinggal, tiap saat-saat dengan anak kecil. Tak ada orang, tak ada tanaman, tak ada. Di tengah-tengah. Kalau kita pergi Mekah tu, kita duduk keliling tengok. Hak dinamakan Bakah masa tu. Ataupun Mekah. Duduk tengah-tengah dalam lembah. Bukit, duduk keliling. Keliling ni bukit belakang. Pegang kaki tok lelaki. Tok lelaki lurus atas kepala. Gosok atas kepala. Hajar, ni perintah Allah. Ni perintah Allah ni. Kalau tidak kerana perintah Allah, takkanlah aku nak buat. Nabi Ibrahim AS. Lepas Hajar. Sapa 3 kali. Dari satu riak kata, sapa 3 kali. Tukar. Susuk. Nabi Ibrahim AS letaklah kaki. Jalan tinggal. Tak paling dah. Jalan tinggal. Hajar AS. Ia disebut dengan Nabi Ismail AS. Allah jadikan ujian. Ya. Allah nak ajar umat Muhammad mungkin nak lalui ujian ni dalam hidup. Ha, kalau kita lah. Kadang-kadang kita kan nak tinggal orang rumah kita mari masjid je pun payah dah. Kita bukan nak pergi main masjid je. Orang rumah kata tak usah lah abang, tak usah. Kalau bagi kat tak ada orang nak jaga rumah ni. Kita. Senyap kita. Orang rumah pula sebut. Kalau bagi pula. Tak jadi tu imannya ni sebut. Abang tu bukannya warung sangat pun ni sebut. Andi sebut gitu susuk kita pun mikir ya tak ya juga. Susuk tak mari dah maya kita. Bukan orang tempat ni orang tempat lain. Nak sebutnya kita kena uji lagi. Pak kalau kita tinggal pula misal contoh. Tinggal juga wakrah juga tinggal. Tidur luar kita tidur luar. Tidur luar nak raya kita. Nabi Ibrahim AS tinggal. Allah buat mula ujian menjadi isteri kepada Nabi dia. Menjadi isteri pada tok lelaki dia. Mungkin kena ujian.
Belum ni mu tak jadi isteri orang. Okay? Dan mu jadi isteri orang, okay? Mu kena tahu, mu kena ada ujian. Jadi isteri ni kena jadi ujian. Tengok Sarah AS kena uji dah. Dengan hadirnya mu, wahai Hajar. Ujian pencemburu. Ujian bapa perlu nak kena kahwin dua. Bapa nak ujian dalam hidup. Lepas tu, nyok tinggal pula sini. Tinggal pula dengan anak kecil. Jadi isteri muda, tiba-tiba kena tinggal dengan anak kecil. Allah jadikan ujian. Anak pula nyok tiuk. Tak bererti nyok tiuk. Tiuk Nabi Ismail ni, Allah buat dia tiuk. Hajar alaihissalam ni, tak tahu nak buat lagu mana. Melari ni, di antara bukit Safa ke Marwah. Allah buat bunyi air di bukit Marwah. Bunyi air tu kan, berlari pula ke bukit Marwah. Siapa ke bukit Marwah tu kan, bunyi air pula di Safa. Di Safa ni, berlari pula mari ke Safa. Gitulah. Duk berlari 7 kali. Gimari. Nak-naknya jaga. Hati anak ni, anak duk tiuk ni tak boleh nak goyak. Eh, parah ni sikit. Kita kan kalau anak kita tiuk, anak kecil tiuk. Kita jadi tuk orang dah. Tapi, bikah bangun juga tengah-tengah malam. Ni tengok bapa tiuk tu. Tu ada kena kacau katu lah tu. Kita mikir gitulah. Kita, orang Jawa teruk lagi. Dia buat lagu mana? Dia anak dia tiuk, anak cucu dia tiuk. Dia ada arah lah je, dia nak suruh cucu dia berhenti, dia lanjai bogel. Dia keliling rumah dia. Dia peramat atu dia tu. Dia lanjai bogel. Kebetulan yang berhenti sungguh. Tiuk dah. Dia kata sungguh nak kacak hati. Dia sebut. Ni orang Jawa lah. Orang Jawa yang jumpa dengan ambo. Dia sebut nak berhentikan cucu dia tiuk, dia buat gitu. Habis kita tak apalah. Kau ada juga orang sini buat. Nak sebutnya. Dan keadaan tiuk ni Hajar buat lagu mana? Ha, cuba belajar. Waktu mana Hajar AS cari Tuhan. Anak tiuk cari Tuhan. Cari Tuhan ni nak tolong, ya Allah. Tahu-tahu Allah waktu ubik daripada kaki Nabi Ismail AS. Air zam-zam. Tapalon ni. Berbilion manusia minum air ni. Tak berhenti lagi. Air daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS. Daripada kaki itu keluar. Dia disebut dengan air zam-zam. Apa Rasulullah sebut? Ma'uz zam-zam lima syuribalah. Minum air zam-zam ikut mu doa. Mu doa gambo, Allah akan mustajab doa. Dasar pada kelebihan yang ada pada air zam-zam. Ia jadi kajian pada seluruh dunia sampai hari ini. Di antara mineral yang terbaik dalam hidup ni, Allah jadikan kelebihan sampai peringkat air zam-zam tu pun ada kelebihan yang tersendiri yang Allah jadikan demikian. Panjang ceritalah. Tapi yang pun nak sebutnya, Allah jadikan ujian ni dalam kehidupan. Siapa perikat bila Nabi Ismail AS besar dah. Yang mari pula dalam mimpi Nabi Ibrahim AS. Umur 8 tahun, 9 tahun Nabi Ismail tu. Tengok, dah dalam Quran cerita, dia dah siapa. Falamma balagha, bila tika mana siapa umur dia dah akil balik. Nabi Ismail AS. Yang mari dalam mimpi Nabi Ibrahim ni, duduk di bumi Palestin tu, memelih anak mu Ismail. Memelih anak mu. Mimpi pula 3 malam. 3 malam duduk mimpi. Bukan biasa dah ni. Nabi Ibrahim AS sebut ni, mesti ada benda yang Allah nak suruh. Mari daripada bumi Palestin tu mari. Jumpa dengan Nabi Ismail. Tarik nak anak dia. Ya bunayya, eh anakku. Inni ara fil manam, inni azbahuk. Anakku, ayah tengok dalam mimpi ayah. Mu kena meleh kaya. Allah suruh ayah melehmu. Inni ara fil manam, inni azbahuk. Aku diarahkan oleh Allah untuk semelehmu. Fanzur madha tara. Mu tolong ayah kaya. Gapo kena buat ni? Mimpi ni lagu mana? Mu berpandangnya lagu mana? Wahai anak. Nabi Ismail AS. Bila dengar kalimah ni, Allah rakam mulut Nabi Ismail AS sebut. Ya abati. Ya ayah. Ayah. If'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Buat gapo Allah suruh. Mu akan dapati insya'allah aku di kalangan orang yang sabar. Dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ni nak sebutnya. Lagu mana? Bila kita jadi anak,
Aku tengok lagu mana Nabi Ismail alaihissalam jadi anak. Royak kaya dia. Jawab lalu, ya abati, ayah. Ayah ni makna kalimah, ya abati ni kalimah paling lembut kali ayah. Ayah anda sebut. If'al ma tu'mar, buat, buat. Ha, Allah suruh tu buat berlaku. Tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Muaka dapati dengan izin Allah aku di kalangan hamba Allah yang sabar. Allah jadikan ujian ni. Ujian. Eh, kalau kita lah jadi anak Nabi Ibrahim lah. Tika mana Nabi Ibrahim sebut gitu tu, mesti kita ngeling tengok lalu muka ayah kita. Ayah, mati ni, mati ni. Jangan terbang nak meleh-meleh ni. Bukan bahasa dia. Tiba-tiba bila Allah kata, suruh buat ni, ni ujian yang besar. Pahala ni kita boleh tengok lagi tepat. Hak Nabi Ibrahim AS tu nak meleh. Kalau orang pergi ke siapa di Mina tu, ada di atas bukit tu. Sebelah kiri tu ada tempat yang Nabi Ibrahim AS nak meleh anak. Ada lagi pahala ni. Waktu mana Nabi Ibrahim AS nak meleh tu, Nabi Ismail AS sebut ya, ayah, tika ayah nak meleh ni, ayah pastikan pisah tu biar tajam. Pisah tu jangan, pisah ya topo-topo jangan. Ya kedua tika nak meleh tu, sising kaki luar tu. Jangan we ngecik darah. Jangan we kena darah. Takut-takut kena darah, mak tanya. Hajar AS tanya. Tiga tanya tu kat royak. Darah siapa ni? Mesti ayah tak nipu. Ayah akan sebut tiga tu mak jadi keduh hati. Takut nanti mak ni akan rasa nak marah kepada Allah SWT. Nak boleh anak, ayah dah. Boleh anak jatuh pula, kena tinggal pula. Lepas tu dah besar pula, suruh meleh pula. Nak sebutnya ujian pada Nabi Ibrahim AS. Kemudian, yang ketiga, tika mana nak meleh tu, ayah jangan tengok muka saya. Paling lah, paling. Takut-takut tengok meleh tu, takut-takut nyamari belah. Belah tengok muka saya. Tika meleh tu kat letak tu kat pakar grup lalu. Senang syaitan. Nak sebut demikian. Nabi Ibrahim AS siap. Siap. Bawa Nabi Ismail AS ni. Hari-hari yaumil tarwiyah. Hari-hari yang disebut dengan nak ibadah korban ni. Waktu mana gitu tu. Bawa Nabi Ismail AS. Tengah bawa tu. Mari lalu ujian syaitan. Syaitan mari. Syaitan tua, bokok. Waktu tu. Kemudian botak kepala. Botak kepala dia pegang tukar. Tain Nabi Ibrahim AS tu. Pegang tukar. Tegur Nabi Ibrahim. Tegur Nabi Ibrahim ni. Mu nak pergi meleh anak. Aku diberi, kami diberitahu mu nak meleh anak. Ni nyamar. Nyamar jadi manusia. Tapi jangan pula kita lepas pada ni. Tengok orang botak kepala, pegang tukar. Cetai juga ni. Jangan pula kita pula sebut gitu. Cuma nak sebutnya. Bila tengok Nabi Ibrahim AS duk bawa tukar ni. Duk bawa Nabi Ismail ni. Nak pergi meleh ni dengan perisa-perisa bawa tu. Boleh. Syaitan ni tegur. Tegur buat. Molek tegur tu. Hei. Dia kata. Amin tengok macam nak pergi meleh anak. Tak mungkinlah perintah Allah ni nak kena meleh anak. Logiklah sikit. Logik sikit. Takkan nak meleh anak. Nabi Ibrahim tu. Kalau kita kena jadi Nabi Ibrahim. Yang main mikir juga. Takkanlah nak kena meleh anak. Lohlah nak boleh payuh. Kemudian nak kena meleh pula, anak jatuh pula. Nak sebutnya, dalam keadaan gitu tu, Allah jadikan ujian dengan anak. Nabi Ibrahim AS ambil batu. Ambil batu. Baling batu tu. Bismillah. Rajmus syayatin wahizbu. Dengan nama Allah, aku reja syaitan. Dengan segala puak-puak syaitan. Nabi Ibrahim AS sebut ni. Wahizbu. Dengan parti-parti syaitan tu lah. Mana-mana puak-puak syaitan. Aku tolak lalu. Dan sampai hari ni kita kena buat ni. Allah kemuncakkan dia. Siapa perikat bila tunaikan haji. Hak ni di antara rukun-rukun yang perlu kita tunaikan. Wajib haji yang perlu kita buat. Waktu mana kita menunaikan haji ni sendiri. Siapa perikat asal. Ujian ya Allah jadikan ujian. Duk tak nama Nabi Ibrahim AS. Nabi Ismail ni nikah. Nikah. Siap nikah tu, Nabi Ibrahim AS tua dah.
mari jalan rumah anak Nabi. Mari jalan rumah anak Nabi tu, betul lah Nabi Ismail tak ada. Mari-mari, Natu tak kena tua. Allah jadikan ujian dengan Natu pula. Ujian dengan Natu ni, ramai dah orang kita kenal dah ni. Ujian dengan Natu. Mari-mari, sampai-sampai rumah, Nabi Ismail AS, Nabi Ibrahim tanya, lagu mana hidupmu? Mu, aku mari jauh ni. Mu ceritalah sikit hidupmu dengan tok lakimu. Dia cerita lalu teruk, dia kata. Jak-jak nikah ni kat, Allah, dia kata susah lah duduk dengan tok lelaki gini. Tok lelaki gini. Cerita perangai suami ni. Tak cukupnya hidup dia dengan suami. Kehidupan dia tersebut. Nabi Ibrahim sebut lalu. Dia kata kalau anakmu balik, dia tak kenal. Kalau anakmu balik, dia kata, mengayak dia tukarlah beranda rumah ni. Beranda rumah ni pelik. Beranda rumah ni nak rutuh tak lama dah. Baik tukarlah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS balik, tanya, lagu mana hari ni? Isteri dia raya, ada orang tua mari jauh. Lepas tu dia tanya, lagu mana? Kehidupan saya cerita. Lepas tu, ujung tu dia kata, dia pesan supaya tukar beranda rumah ni. Maknanya apa dia? Cerai lah, isteri hak gini. Isteri hak gini ni, jangan duduk sipai dalam rumah tangga. Punuh. Duduk cerita dalam media-media masa ni. Duduk nulis dalam Facebook. Duk cerita hal rumah tangga dia dalam Instagram. Tukarlah. Bukan cara hidup gini. Nak cerita belakang hal rumah tangga. Hal kehidupan. Kerana Allah buat rumah tangga ni beza-beza orang. Kan? Cara kita hidup dalam hidup ni. Tak boleh kita nak cerita belakang dalam hidup ni pada orang ramai. Ada benda yang kita boleh cerita. Ada benda yang kita jangan cerita. Siapa perikap jiran tetangga tahu orang tu tahu perangai. Perangai kita ni. Duk ngukit-ngukit. Jenis kecek, tak berhenti-berhenti. Jenis mulut kita jadi celupang. Yang menyebabkan akhirnya, suruh cerai. Duk tak nama, nikah pula dengan orang lain. Nikah dengan orang lain tu, mari pula Nabi Ibrahim AS. Tanya, lagu mana hidup? Haa, orang mari ni, dia kata, Alhamdulillah, dia kata. Kat nikah ni, dia kata, rumah ni berseri. Walaupun hidup kami sebegini saja cerita. Nabi Ibrahim AS sebut, Kalau tok lelaki mu balik, mengoyak, kekalkan beranda rumah ni. Kekalkan beranda rumah ni. Ni cerita panjang, Nabi Ibrahim AS. Ambo nak berhenti sekarang. Tapi ambo nak cerita, bila sampai gini, Allah jadikan tiap-tiap kali mana masuk bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah, Allah suruh belajar lalu dengan Nabi Ibrahim AS. Tanda kita belajar, kita akan berusaha untuk kita buat haji. Mesti ada niat. Dalam tubuh badan kita ni, nak buat haji sebelum kita mati. Paling-paling tidak, haji sekali je cukup dah dalam hidup kita ni. Menunaikan haji. Mesti ada niat, ya Allah aku nak buat haji. Ni tanda kita ni, mula menghayati apa yang dilalui oleh Nabi Ibrahim AS. Yang kedua kita kena faham, kalau tak buat haji, kita ambillah pahala yang disebut dengan ibadah korban. Ibadah korban ada di kita. Yang dah kita tak buat haji dah. Ambil peluang untuk kita nak melalui kemuncak kepada ujian ni dengan kita korban. Sehingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut besar nilai korban. Kita mula dah cari ruang-ruang kita. Mari jumpa dengan AJK Masjid Raya. Ambo nak ambil lah sogiat insya-Allah tahun ni. Bukan nazar ni, tapi ambo nak buat amalan untuk diri ambo. Kita kata tiap-tiap tahun ke ustaz? Tiap-tiap tahun. Sampai bila? Sampai kita mati. Lagi mana kita tak mati, ambil sogiah. Berebut sogiah. Carilah bahagia-bahagia mana pun. Biar di antar hari-hari korban tu, kita ambil juga. Seekor kambing kau, pada diri kita kau. Buatlah gerban rumah kita. Kita buatlah di kalangan anak-beranak kita. Perlukah kita nak agih ke daging-daging tu pada orang lain? Ulama-ulama kata, kalaulah kita tak sih lagi. Atau kalau kita buat korban, kita tak sih lagi. Daging-daging. Tak apa, kita boleh makan sorang-sorang. Makanlah seekor lembu tu sebenarnya ceritanya. Nampak nak makan sangat ni saja. Tapi pahala korban tu boleh ke? Boleh. Pahala korban tu boleh dah. Cuma pahala ngagih tu tak dapat. Kerana kita buat di kalangan keluarga kita.
Tapi kita nak buat apa terhadap korban ni? Nak belajar supaya kita lawan. Lawan yang disebut dengan sayangnya kita terhadap dunia kepada sayangnya kita kepada akhirat Allah. Tukar perangai. Dalam hidup kita ni Allah jadikan ujian. Hidup kita ni. Ujian apa yang Allah jadikan ujian? Antara ujian besar diri kita sendiri. Ni ujian diri kita sendiri ni. Di mana kita ni tak berusaha untuk melepaskan diri kita daripada neraka Allah. Usaha kita dalam hidup kita ni patutnya turun pagi balik petang, turun pagi balik gelap ni, tiap-tiap hari usaha kita buat apa? Pastikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, semuanya masuk dalam syurga Allah. Tapi kita buat tak terti lah. Dalam hidup kita, kita lalui lah. Benda yang kita hidup ni, ramai di kalangan kita, tak cara lah. Kita ni duduk di posisi mana dalam syurga Allah. Kalau kita tanya, diri kita lah. Kalau kita tanya, tak usah tanya orang lain lah. Kita tanya isteri kita je. Kita, malam ni kita duduk depan orang rumah kita. Duduk jauh-jauh daripada anak-anak kita. Duduk tepi-tepi lokal biar romantik sikit. Tanya soalan je. Aku tengok muka abang ni. Abang ni, kalau abang mati malam ni, esok duduk dalam syurga kau, dalam neraka. Tanya lalu orang rumah kita. Aku tengok malam muka abang ni. Abang ni, kalau matilah malam ni, agak-agak esok dalam syurga dah. Mesti orang rumah kita tengok atas bawah. Susah juga abang. Nak masuk syurga lagi mana? Subuh 7:30. Nak masuk syurga lagi mana? Dalam hidup Quran tu habis-habis lagi. Nak masuk dalam syurga lagi mana? Orang umum derma, kita ke dekut, nak ui. Kita, dia korban ni, duk minta dengan orang sama, bahagia. Kita tak ada bahagia kita. Untuk kita je. Kita, orang rumah kita boleh agak dah. Orang rumah kita ni, kalau kita mati kan, sebinjah jenazah kita ni. Orang rumah kita tengok jauh-jauh kan? Tak lepas orang tua ni. Amalan gapo hak kita mampu kita buat? Apa? Kita hilang sabar dalam taat. Kita ni tak sabar dalam taat. Dalam taat di kalangan kita, kita taat dah. Kita mayat dah. Kita puasa dah. Kita ada dah harta. Tapi kita tak sabar dengan rezeki yang Allah beri pada diri kita. Tak mayat. Tak imeh mayat. Baca panjang sikit nak marah dah tak imeh. Nak marah dah. Tok Imam baca sabih isma rabbikal a'la je. Nak marah dah. Tok Imam. Inna a'tayna ya Tok Imam. Tidak pun inna anzalna. Tak sabarnya kita. Kita dengar dah bang. Bukan kita tak dengar bang. Tapi orang kita tak boleh nak mari. Kenapa tak boleh nak mari? Tak sabar dalam taat. Dia dengar. Orang bang. Lepas tu, orang tanya dia tak pergi ke? Tak pergi. Kenapa tak pergi? Tak dapat hidayah lagi. Senang je dia jawab. Sabar dalam taat ni perlu kita kuatkan. Perlu kita tolak diri kita. Kena sungguh nak pergi ke syurga Allah. Nak pergi ke syurga Allah ni tak boleh main-main, tak boleh. Tak boleh kita serah, tak apa. Tak boleh baca Quran. Ada dah Quran kita boleh jamah dah. Orang kafir memang tak boleh jamah Quran. Tapi kita ni boleh jamah dah Quran. Tapi tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca? Kenapa kita tak boleh baca? Padahal Quran tu kita boleh pegang dah. Boleh jamah dah. Boleh peluk dah. Boleh cium dah. Boleh dah. Nikmat untuk pegang Quran. Tapi apa tak boleh baca Quran? Sebab kita tak sabar dalam taat. Tak boleh usah pergi baca depan tok guru. Baca sikit lah kena tegur dah. Mula a'udzubillah pun kena tegur dah. Du'u'udzubillah. Nak sebutnya, orang baca a'udzubillah. Alih dulu. Dia, u'u'udzubillah. Kena tegur dah ustaz. Lepas tu, kena tegur 2-3 kali. Tak asyik lah belajar. Tak asyik baca. Lepas tu, tak apa ustaz. Mati orang tolong baca. Mati. Kalau mati pun orang tolong baca. Tak adanya nak sabar dalam taat. Islam ni, dia nak suruh sangat kita ni sabar dalam taat. Tika mana kita taat ni, kena bertahan. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Bertahan sampai perikat Allah kata fa'atammahun, dia berjaya melalui semua ujian-ujian tersebut. Sabar dalam taat. Ramai di kalangan kita ni tak boleh. Kita bayar zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi pesan dah tu. Mana kau kalah jangan turun Bukit Uhud tu. Jangan turun. Rasulullah sebut dah, mana kau kalah jangan turun Bukit Uhud tu. Duk situ. Hak mana-mana duk Bukit Uhud tu, di Bukit Rumanah tu, pemanah-manah tu 47 hari tu jangan turun. Mana kau kalah? Tapi bila Khalid Al-Walid letak barang-barang kemah, letak dengan duit-duit, letak belakang, tinggal belakang, segala hak dia miliki itu tinggal lari, pakat turun ke bukit itu. Pakat turun. Kalau kena kita pun kita turun. Tunggu, tengok. Orang lain duduk pakat kutip belakang, takkan kita tak sering kutip. Kita ni, kulak tubik tu pun berebut, kulak. Kulak tubik kok kayu, kok busu, misal contohnya. Lepas hujan, misal contoh. Sekapung berebut. Zaman-zaman dulu lah, dah ni tak berebut dah. Deria jatuh, berebut. Zaman-zaman dulu. Nak sebutnya, tomoknya di kalangan kita. Tomok kau apa? Tomok kau dunia, ya kita nak kena tinggal. Sebab tu, bila kita dipilih oleh Allah jadi orang Islam ni, satu benda kita kena belajar sangat malam ni. Termasuk diri hamba lah. Ialah, apa dia? Sabar kita dalam taat. Ketika mana kita jadi hamba Allah ni, kena belajar untuk bertahan. Bertahan. Dalam istilah agama molek lagi, istiqamah dengan beragama ni sendiri. Bertahan dengan agama ni. Jangan kita paling tumik kita, jangan. Kerana apa dia? Waktu mana kita dekat nak mati sesak, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat mari turun. Turun dekat dengan kita ni. Dia akan bisik dekat telinga kita. Allah taqafu. Mun jangan takut dah, jangan takut. Nak mati dah ni, nak mati dah ni. Wala tahzanu. Mun jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira kamu terhadap janji syurga Allah. Ia telah Allah janjikan untuk orang yang bertahan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun sama dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, Allah sedang uji. Semua di kalangan kita ni. Uji, Allah uji ni, macam-macam orang kena ujian. Kena ujian isteri, ujian anak-anak, ujian harta benda. Allah sedang uji kita ni. Bila Allah sedang uji ni, siapa perikat Allah kata, hunalika tuliyal mu'minun, wazulzilu zilzalan syadidah. Di sana aku uji orang mukmin. Aku gocek agama dia tu segoncang-goncangnya dalam hidup dia. Allah nak tengok. Sakat mana membuli bertahan dengan ujian Allah. Kemuncak Allah wakkan ujian ni berada pada hujung tahun. Hujung tahun. Bila berjaya je melalui ujian ni, sambutlah kejayaan itu dengan yang disebut dengan kita raya Aidil Adha. Ya Allah jadikan khusus bagi mereka yang bertakwa kepada Allah SWT. Inilah ambo nak sebut sikit pada malam ini. Supaya kita boleh semangat balik dalam hidup kita. Jangan cepat putus asa. Jangan cepat kita ni kecewa. Jangan ada di kalangan kita ni paling. Kita ni cepat lajuk. Kena uji sikit-sikit kan? Kita mula goget dah dalam hidup kita. Jangan. Tetapi kita diajar supaya bila kita semakin diuji oleh Allah, semakin kita dekat dengan Allah. Semakin rapat dengan Allah. Paling-paling tidak, mulut kita ni sentiasa baca doa. Doa ya, jangan tinggal. Doa kepada dia, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa ni jangan tinggal. Ia diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ajar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajar pada kita supaya sebut Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ya Allah. Ala zikrika, supaya aku ni nyambung sama denganmu. Zikir sama pada kamu. Wa syukrika, biar aku ni sentiasa bersyukur dengan setiap nikmat yang mu'wi kat aku. Mulut kita ni, gapo yang terjadi pun, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wa syukrika, siapa perikat jadi ta'ajub para malaikat. Malaikat ni jadi ta'ajub. Rasulullah kata, ajaban li amril mu'min, in amrahu lahu khair. Menjadi ta'ajub pada setiap urusan orang mu'min. Semua yang berlaku dalam hidup dia, semua terbaik. In asabatud darra sabara. Fakana khairallah. Kalau dia kena musibah dalam hidup dia, dia sabar. Itu yang terbaik pada diri dia. Wa in asabatul khaira syakara. Kalau dia dapat benda. Wa in asabatul khaira. Kalau dia dapat benda-benda yang baik, dia akan, mulut dia tak berhenti syukur. Fakana khairallah.
Itu yang terbaik dalam hidup dia. Walaysa zalika illa al-mu'min. Tak akan terjadi perkara demikian. Mesti dia ni orang mukmin. Orang mukmin ni orang yang bertahan dalam ketaatan pada Allah, dia mampu dalam mengharungi ujian-ujian yang dilalukan dalam hidup dia dengan doa-doa dia, dengan zikir-zikir dia, sentiasa bersambung dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Acu ikut ramai-ramai doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa husni ibadatik. Ha, ni pergi molek ni, orang kata ni. Doa yang berpesan banyak ni. Ulang sama. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Ala zikrika, biar aku ni sebut semua namamu, ya Allah. Wa syukrika, aku ni sentiasa syukur. Gapo berlaku dalam hidup aku, aku syukur semua, ya Allah. Wa husni ibadatik. Qolamu qocome, qolamu qocome dalam ibadah aku kepada kamu, ya Allah. Kenapa dia? Kerana kita ni dapat pertolongan daripada Allah dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Berasa sekadar inilah. Mudah-mudahan apa yang hamba sebut ini paling-paling tidak menjadi pengajaran persiapan kita nak pergi ke raya Aidil Adha ni. Kita tahu dah dua bulan ni bulan latihan Allah. Allah buat latihan pada diri kita untuk kita bertahan dengan ujian-ujian supaya kita ni terus dalam keadaan istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapalah kita mengadap di hadapan Allah dalam keadaan kita ni betul-betul mulut kita tak berhenti sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari terakhir kita hidup atas dunia ni, bibir kita tu tak berhenti-berhenti sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana apa dia? Kerana kita mampu untuk bertahan dengan setiap ujian-ujian yang Allah jadikan dalam hidup kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, belakang tu ada berapa buah kitab yang bodoh karya kitab-kitab ni. Kitab ni kemudian ada berapa produk termasuk madu. Madu ni hamba tolong sekolah. Atau hamba duduk belakang hamba ni ada lebih kurang ni buah sekolah tahfiz. Hamba duduk bangunkan anak-anak yatim, orang miskin, hamba duduk tanggung demo ni, duduk ngapa Quran. Alhamdulillah hamba duduk buat di antuk pahal sekolah tahfiz di Kelantan, sekolah tahfiz. Kemudian hamba buat di Kedah sekolah tahfiz. Kemudian di Shah Alam ada sekolah tahfiz, ada dua buah di Shah Alam. Kemudian ada jemaah kita dia wi tanah, dia wakaf ke tanah ke hamba seluas 8 ekar setengah tanah dia di Kuala Telemung tu. Hamba duk buat tahfiz juga di situlah, di jalan masuk ke Kuala Telemung tersebut. Hamba dan ni baru siap, baru nak siap masjid. Kemudian hamba nak buat asrama lah pula. Cadangnya nak buat asrama dan nak buat penempatan anak-anak kita ngapa Quran. Cadangnya supaya ramai orang-orang Terengganu ni ngapa anak-anak Yesus susah-susah ngapa Quran. Kami tanggung anak-anak ni ngapa Quran. Dan hamba tolong di selatan Thailand. Di selatan Thailand tu bila mak ayah demo kena tembak mati tu hamba ambil. Dan ni pula bedil tak berhenti-berhenti lagi. Ni keluar pula daripada Wisma Putra kata kalau tak ada sebab kita tak usah gilah Thailand lagi. Kuat sangat bedih sehari dua ni. Dan mati mak ayah ni mati, anak-anak yatim tu kita ambil. Anak yatim piatu tu, dia tertanggung dia mengapa Quran. Anak-anak aku cakap syek ni. Asal pelajar, lebih kurang 22 orang je. Lah ni ada dekat dengan 920 orang pelajar. Duk mengapa Quran lah. Makin menambah dah anak-anak mengapa Quran. Tiap-tiap bulan boleh atal lebih kurang RM30,000, RM40,000. Pada demo denu lah untuk nak tanggung demo ni. Lagu mana cara hamba suruh demo pegang lebuh. Pegang lebuh. Lebuh ni hasilkan madu ni. Madu ni demo letak depan demo. Demo bangun tahajud malam-malam. Demo sujud doa pada Allah. Dan madu ni demo atas ke Shah Alam. Hamba bawa dari siri-siri kuliah hamba lah. Mana-mana orang yang dia kena ujian dalam hidup dia. Kena kecil manis teruk. Dia kena nyakit-nyakit dalam tubuh badan dia. Cuba buat amalan minum air madu. Minum air madu, kacar dengan air madu tu. Buat minum air madu. Ada hak kena kecing manis teruk, turun kadar gula dalam darah dia. Ada hak kena batu kara, tubik batu kara tersebut. Betul dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakah hidupmu ni makan madu? Rasulullah sebut. Biasakah hidupmu ni makan madu? Rasulullah sebut demikian. Makan madu dah, bukan bermadu makan madu depan. Ni satu-satu madu kita bawa balik ke rumah, orang rumah kita senyum je. Bawa balik madu, so lagi belakang paralah jawapan.
Madu. Tapi tak belakang barang dah kot malam ni dengan molek dah tu. Tak faham lagi tak tahulah. Ambo cerita dah tadi. Cuma nak sebutnya madu ambo buh dalam bentuk kapsul buat amalan. Kalau tak sih makan madu kacang gitu buh makan dalam bentuk kapsul. Ambo capur minyak zaitun, habatus sauda dan madu. Jemaah-jemaah lelaki ambo cadangkan makan 3 butir pagi, 3 butir malam. Tiap-tiap hari buat amalan gitu. Kita akan rasa kelainan lah. Sikit tubuh badan. Ya Allah jadikan kelebihan ni sendiri. Dan yang keduanya, ambo dengan sahabat-sahabat cedek nak pergi buat umrah dalam bulan 8 ni. Kalau ada jemaah-jemaah yang nak pergi buat umrah sekali dengan ambo, boleh ambil pamphlet belakang nantilah. Boleh lah ni, nak atur molek. Nak pergi buat umrah tu, insyaAllah bersama dengan ambo lah. Kalau ada jemaah-jemaah yang dia rasa nak ikut ustaz lah sekali, nak tahu lagu mana, keadaan tepat dan sebagainya. InsyaAllah, samping kita kuliah, samping kita tazkirah sekali itu, insyaAllah bolehlah sekali dengan ambo. Bulan 8 nanti, insyaAllah. Jadi, learn ambo ada umum mana-mana tu, ambil pamphlet belakang nantilah. Boleh daftar sikit-sikit, lepas tu balik rancang dengan orang rumah kita. Mudah-mudahan kita boleh pakat pergi ziarah Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga sahabat-sahabat yang dia sakit, dia kata, Ustaz, Naklah kalau boleh sebelum mati ni, nak pergi dan sebagainya, bolehlah pakat-pakat di kalangan kita untuk kita dapat manfaat sekali. Ada belakang nanti pamphlet tu sebut. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir zunubana waliwalidina. Warhamhuma kama rabbayna sayra. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.